Halo semua, aku Putri dari cleoputri.com. Hari ini aku akan meracuni kalian kembali dengan lipstick lokal yang akhir-akhir ini tuh sering banget muncul di timeline aku. Karena penasaran, akhirnya aku beli di counternya langsung. Sebelumnya aku mau cerita dulu, aku dapetin lipstick ini dari counter makeover yang ada di Kota Casablanca. Aku beli dengan harga satunya itu Rp95.000. Dan saat itu aku cuma melihat kayak 5 macam warna. Dari 5 lipstick itu, aku memilih 3 lipstick karena yang 3 ini ada kemungkinan akan aku gunakan kembali setelah aku mereview. Yang dua itu warnanya tuh bagus sih, cuman kayaknya kurang cocok di aku karena warnanya agak-agak ungu dan satu lagi tuh agak-agak fuchsia gitu. Jadi aku memilih tiga ini adalah lipstick nomor 3 yaitu Secret, dan lipstick nomor 4 Vanity, dan lipstick nomor 5 yaitu Impulse. Yang Impulse ini warna merah sendiri, ini warna merahnya tuh cantik banget. Ini warnanya. Yang aku pakai sekarang ini adalah yang nomor 4 Vanity, dan ini adalah warna favorit aku banget. Ini aku pakai sehari-hari di kantor dan aku suka banget sama warnanya. Ini warna aku banget deh pokoknya, dan cocok banget sama tone kulit aku yang sawo matang. Sebelumnya aku mau review formulanya dulu. Jadi formulanya ini cukup creamy dibandingkan lipstick Pixi yang kemarin itu aku review. Dan dia ini bagusnya coveragenya itu oke banget karena dia menutupi bibir aku yang warna hitam. Sekali poles aja tuh udah kayak menutupi banget, jadi kalian gak perlu poles berkali-kali. Teksturnya itu ketika di bibir tuh dari creaminya itu sampai ke matte itu lumayan agak lama. Kalian harus menunggu kurang lebih sekitar 1 menit mungkin. Aku mau tes dulu apakah dia kiss proof apa enggak. Dia itu meninggalkan bekas di sini, dan ketika aku pakai minum di kantor pun dia kayak ada jejak kayak gitu di gelas aku, dan perlahan lama-lama kayak hilang gitu. Kecuali kalau misalnya memang pas kalian makan dia akan hilang seperti biasanya. So far karena mungkin formulanya creamy dan dia nggak terlalu matte banget di bibir, dia matte tapi kamu tuh masih bisa ngerasain kalau lipstick ini tuh memberikan kelembaban di bibir kamu. Jadi gak bikin bibir kamu kering banget, dan itu bagusnya dan aku suka banget. So take me away, some other place. We learn the truth and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away. Jangan lupa like dan juga subscribe, atau enggak kalian komen di bawah kalau misalnya kalian mau aku buat makeup tutorial atau swatch lipstick yang lainnya. Thank you banget kalian udah nonton video ini, dan jangan lupa beli makeover yang nomor 4 Vanity ini. Ini recommended banget, kalian harus coba, terutama kalian yang kulitnya sawo matang kayak aku, kalian harus coba pakai ini karena bikin tampilan kalian tuh natural dan sweet. Dan see you on the next video. Bye.